Tengke ngerti lah nek kon Indonesia meh ono pemilihan presiden karo wakil presiden. Ah, wis aku terlalu tertarik dengan politik, aku fokus hobi karo pekerjaan gue ae. Tapi ya to wong iki kesempatane awake dhewe. Nah, aku rasa setuju kok Tis. Iki nek pemilu iki mung buang-buang waktune dhewe to. Tapi kan ini kesempatannya dewe itu nih belum apa-apa yang berpartisipasi gue loh. Nah, misal dewe nyoblos, emang suaranya dewe bakal dihargai, bakal didengar suaranya kita. Cel, mungkin kamu memiliki alasanmu sendiri. Tapi gitu, bahas apa loh? Iki ya, iki meh ana pemilihan presiden karo wakil presiden. Nah, ning cah loro iki ora gelem. Aku iki iki lah ya apa nih? Gak yakin iki bakal merubah negeri kita apa enggak nanti bersama presiden baru kita nanti. L, Tis, aku ngerti keraguan kalian. Tapi sebagai warga negara yang bertanggung jawab, dhewe iki kudu sinau, kudu gunakake suara demokrasi. Ora ana perubahan sing terjadi nek dhewe gurung meneng wae. Oh, iya bener gak? Soale yo bakalan ana dampake to gawe dhewe. Lah iya makane. Mungkin aku melihat pemilihan umum iki digo kesempatan belajar tentang politik. Aku iki. Ah, oh, ya wis lah, aku bakal merubah sudut pandangku ke depannya. PTW ini bisa berkontribusi kabeh dan ada positif di negara di awal PTW menunggu ya wes lanjut ya wes, tak lanjut lanjut jangan ngomong.